Hai guys. Hari ini kita mau cobain BTS. BTS meal. The BTS by McD. Jadi tadi kita belinya harus dari drive thru ini tayangannya. Nah, ini kita dari mengambilnya sebelasan. Ini pembayarannya di sini. Nanti kita ngambil makanannya di situ. Thank you. 234.000 dong. Itu ngantrinya lama kali. Ini kayaknya semua pada mau BTS itu. Nah, ini juga orang-orang pada ngantri tuh mobil-mobil. Ini di depan juga. Ini kita harus bawa pulang. Jadi semua karena di Vietnam ada corona udah mulai lagi, jadi semua restoran itu harus take away, harus bawa pulang, nggak boleh makan di tempat. Ini nanti kita coba di rumah. Sekarang kita cobain. Sekarang juga, sekarang. Nggak pakai lama-lama. Ya. Jadi ini packagingnya warna ungu, ya? Cantik ya. Ini begini. Apakah BTS warnanya logonya ungu ya? Jadi ungu. Salah. Ini kita beli dua paket ya. Dua paket. Ini punya Ires, ini punya aku. Wow. Nih. BTS. Jadi di kotaknya ini ada tulisan BTS. Chicken nugget, terus ada bahasa Korea. Terus ini ada angka 10 apa ya maksudnya ya? Enggak ngerti. Saya enggak ngerti nih angka 10. Iya, angka 10. Terus ada kentang. Oh, ada saus cajun, cajun saus. Cajun saus dan sweet chili. Jadi ada dua. Tapi kentangnya dia nggak ini ya, masih normal ya ini ya. Packaging ya, kentangnya dia nggak jadi ungu gitu maksudnya. Nih ininya the BTS meal. Okay. Tapi ini udah basah. Gara-gara bawa pulang jadi dia mencair gitu ya karena panas kali ya. Tuh. Oke. Jadi apa sih di dalamnya ini? So, tulisannya adalah McNuggets. McNuggets 10. Chicken McNuggets. Terus ada 10-nya 10. Apa? 10 tahun 10, gitu. 10 tahun 10 BTS. Piece. 10 piece kali ya. 10 piece atau 10 BTS? 10 piece. Sih. Tapi ini ayamnya mana ya? Ayam gorengnya. Ini ayam sih. Ya inilah. Enggak maksudnya yang ayam yang enggak lah, berharapnya ada ayam, ada telur. Ini karena kita mau, Wahe. Ini kotaknya udah dipesen anak kita tadi ya. Jadi kita makannya di sini ya biar kotaknya nggak kotor. Ya, kita pakai si piring ajaib. Baca. Aku pakai piring biasa aja. Nah, jadi ini gini nuggetnya tuh. Isinya juga 10. Ini kentang. Tuh. Kita tuang aja sini semua. Wah. Ini ayamnya mana ya? Ini porsinya okay lah, ini buat makan siang nih. Cukup nih, kentangnya banyak. Chicken nugget juga ada 10. Ini jadi kotaknya masih bersih. Jadi ini dapat ini juga, saus tomat. This is normal sauce. Ini di Indonesia inilah special edition sausnya. Let's try. Cajun dulu ya. Cajun. Oke, mustard gitu ya. Mustard. Iya. Oh iya ya. Mustard apa mustard? Atau lah mustard, mustard. Tuh. Mustard whatever. Cajun. Nah, ini ya. Satu lagi. Kayak gimana yang sih? Yang si chili ini sauce. Oh, why? Wait. Chili sauce. Why tulisan bawahnya adalah tulisan bawah itu ada sauce chili manis. Why manis? Kenapa manis? Garam, sos bawang putih, chili manis. Ekstrak. Oh, iya, ini dibuatnya di Malaysia.
Ini dibuat di Malaysia. Dan ada logo halalnya ya. Iya. Logo halal. Ini juga, yang ini juga ya. Tulisannya juga Indonesia. Iya, ini juga nih. No, ini Malaysia loh. Oh, Malaysia pakai bahasa. Kan Melayu. Bahasa. Ya, sama-sama ya, lah dengan sama Indonesia lah. Ya. Oke. Let's see, ini kayak apa kayak? Sweet chili kayak saus-saus ini ya, saus-saus buat apa sih? Spring roll. Iya, spring roll. Oke, langsung aja ya. Ayo coba yang mana? Sweet chili dulu. Sweet chili dulu. Oke ya, ini kita coba sweet chili. Angkat tangan dulu. Sweet chili baby. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ini ya. Ayo sekarang coba yang manis. Cajun. Cajun. Tuh. Asam. Asam pedas. Ini manis. Pedas manis tapi lebih dominasi manisnya ya. Lebih dominan langsung mulut manis banget. Let's try to combine. Satu. Cajun. Cajun. Dan sweet chili sauce. Sweet chili. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi kalau aku ya, kalau disuruh pilih saus cajun atau saus sweet chili, aku cajun sih. Aku juga. Cajun. Tapi lebih enak kalau ini di mix. Ya. Ini juga apa nih? Kok kali ya? Yes. Ya, kok. Ini bedanya cuma di saus doang ya. Biasa kan kalau McD nggak ada saus kayak gini ya. Bedanya cuma di sini doang, sama packagingnya ungu-ungu gitu. Cantik ya. Aduh, okay. Sekian dulu video kita kali ini. Ya kalian ya cobalah biar tahu gimana sih McD kolaborasi dengan BTS ini. Terima kasih udah nonton. Ya, jangan lupa subscribe, komen, and bye-bye. Bye-bye.